ingat ni pesanan saya hari ni. Kita taat kepada suami bukan sebab suami, tetapi kita taat kepada suami kerana Allah dan Rasul mewajibkan kita taat kepada suami. Kita sayang kepada suami bukan sebab dia suami, tetapi dia adalah peneraju keluarga kita. Sebab kalau kerana suami, tak ubah juga sampai 60 tahun dah duduk mati-mati lagi tu. No. Jadi Tok dengan Tok Oki, sebab saya diberitahu oleh seorang Tok Wan, umur 60 lebih, ya hampir 70, dia kata, saya ni Ustazah, Mokcik ni Ustazah, kanalah Pokcik tak ada. Sedapnya rasa macam kawan-kawan Mokcik boleh pergi rumah anak, gile-gile. Anak yang duduk Kuala Lumpur 3 orang, gile pergi rumah seminggu seorang. Anak yang duduk Perak, gile. Mi tak boleh nak tinggal rumah, Datuk tu ada lagi. Kita ajak dia pergi, dia tak ambuh. Dia sayang ayah dia lah, dia sayang kucing dia lah, dia kata. Dia tak ambuh pergi rumah anak. Kita nak pergi, dia tak ambuh beri anak buat air, duduk kena belaka. Ikan sehingga anak buat tak sedap, air anak godai tak sedap. Dah 60 tahun duk godai air ke dia. Dia tak sedap orang air godai. Ya, 60 tahun duk makan ikan sehingga kita, makan ikan sehingga orang lain tak jadi. Maka dia dah mengeluarkan keluhan tu seolah-olah dia tak mahu tak. Aduh, dia nak pergi rumah anak, dia nak tinggal ratuk tu. Ya, dia sedap tengok hak tak duk suami, hak mati tu. Dia duk tunggu suami tak mati-mati lagi. Nak duk sorang. Dosalah jadi isteri lagu tu. Ya, sepatutnya isteri bersyukur sebab suami panjang umur. Ya, jadi ni salah berlaku ni. Salah ni nak pergi jalan rumah-rumah anak ni. Salah. Lepas tu kalah pun nak anak saling duk tidur dah dengan Tok Ki. Nuh tinggal Tok Ki. Tidur dengan cucu. Cucu tu dia ada mak, dia ada ayah. Jangan tinggal Datuk tu dalam bilik. Ni saya nak pesan molek ni. Walaupun dia benar, dia kata gila tidur. Padahal gila tu sedih. Ya, tidurlah ya bang. Saya kena tidur dengan cucu ni. Tidurlah, dia kata. Tidurlah tu bukan, dia kata. Tak boleh tinggal. Ya, makin tua, makin kena dekat boleh. Makin tua, makin kena jalan berpimpin tangan. Pimpin tangan. Ya, jangan balik sekarang buat selalu ni. Apa guna belajar kalau tak amat? Ya, buat selalu. Makin tua, makin kena pandang wajahnya. Rasulullah pesan dalam satu hadis. Ya, Rasulullah kata apabila seorang suami pandang isteri dengan kasih sayang, dan isteri pandang suami dengan kasih sayang. Sebab kalau pandang marah tak aci. Pandang gegar ni baju dia tak jumpa cari. Tak aci. Pandang dengan kasih sayang. Ya, siapa-siapa suami yang pandang isteri dengan kasih sayang. Isteri pandang suami dengan kasih sayang. Bila dah pandang memandang kasih sayang, maka dia pun mari dekat kita. Dia pun mari, dia pegang tangan kita. Kita pun pegang tangan dia. Maka Allah akan pandang kita dalam kasih sayang. Dan Allah gugurkan dosa-dosa yang ada pada tangan. Nak dok? Sedangkan kita dok minta, ya Allah pandang wajahku dalam kasih sayang. Pandang wajahku ya Allah dalam keredaanmu. Senang je hak orang ada lagi tok ki ni. Tak dok dok, tak dok lah. Kami naik. Tak ada lagi suami ni, menghargailah. Siapa saja suami isteri ni, yang makin tua ni makin dia pandang Tok Wan dia. Dan Tok Wan jangan marah benda pandang-pandang. Sebab muka saya kecut ke? Dok. Tok Ki pun gitu juga. Siapa pandang-pandang saya? Balik sekarang pandang selalu. Tengok je Tok Ki, biar dia tanya. Kenapa pandang-pandang? Tak tahulah kita ni antara siapa dulu tinggal. Saya tinggal abang dulu ke abang tinggal saya dulu? Sebab kita dekat dah dengan kubur. Sebab tu saya selagi saya hidup ni, saya nak pandang abang puas-puas. Dia pun kata selesai, balik Masjid Ladang. Balik Masjid Ladang buat dah. Ustazah kata apa? Sebab saya tak tahu saya dulu tinggal abang ke abang dulu tinggal saya. Kalau saya dulu pergi, jangan lupa baca Quran untuk saya.
Jangan lupa doakan saya. Jangan lupa halalkan semua makan minum dan ampun semua dosa-dosa saya supaya saya masuk syurga Allah. Dan kalau abang pergi dulu, saya pun gitu juga. Ha, kita kata, takat molek, ni duk, mari je datuk tu dekat. Jauh-jauh ada air semayang. Jangan dekat, jangan dekat. Ni air semayang ada ni, kan tu saya tahu orang tu. Duk boleh marah, biar dia sentuh. Senang je bila dia mari dekat kita, dia pegang kita habis air semayang. Jangan marah. Ingat molek ni, ya jangan marah dia pegang tadi sebab air semayang senang je. Bila dah habis, kita pergi ambil air semayang lain. Kalau kita nak baca Quran ke, kita nak semayang Tuhan ke, tak apalah. Kita pergi ambil air semayang lain. Sebab kita nak dia pegang kita. Dan jangan marah, mari dia pegang ni cucu penuh ni cuti sekolah. Cucu balik belaka dah, anak-anak ada, dia pun mari dekat kita. Bok, mari pegang tangan. Jangan kata, ni galak cucu tengok. Jangan! Ya, jangan kata gitu. Nu anak tengok no, benda basa ni, galak sangat ni. Jangan! Ya, bila dia pegang je tangan, kita pegang. Biar cucu tengok. Cucu kata, tok-toki pegang tangan. Biar. Bahagia cucu. Anak pun tengok. Tengok no, mak dengan ayah no, dia buat benda. Biar anak tengok. Dia suka dalam keadaan bahagia. Dia tengok mak dengan ayah dia walaupun tua dah bahagia lagi. Ya, sebab apa? Bila dia pegang je tangan kita tadi digugurkan dosa oleh Allah. Dahlah dapat kasih sayang Allah. Kemudian gugur dosa pula. Sedangkan kita nak, kita kata nak mawaddah warahmah, kasih sayang Allah. Ha, ni hak orang ada lagi suami buat selalu ya. Kalau buat selalu. Bukan sekarang je dan seterusnya. Dan sentiasa mohon keampunan dengan suami. Supaya kita mati dalam keredaan suami. Mana-mana isteri yang mati dalam keredaan suami, jannahlah tempat dia. Syurgalah tempat dia. Tetapi mana-mana isteri yang mati dalam keadaan dimurkai oleh suami, nerakalah tempat dia. Walaupun dia sembahyang banyak, puasa banyak. Sebab kita ni hak menentukan kita, iaitu neraka ke kita, syurga ke kita adalah tergantung ke atas suami kita. Setakat ini dulu untuk insya-Allah, mudah-mudahan apa yang saya bagi pada pagi ini, mari kita sama-sama amal untuk kita jadi isteri yang solehah, yang dapat keredaan Allah, yang dijanji oleh Allah syurga daripada Allah SWT. Ya, sekian dulu. Kalau ada terlanjur kata, terkasar bahasa, maka saya mohon kemaafan. Dan kalau ada ilmu sikit je ni, maka mari kita amal bersama selagi hayat di kandung badan. Sekian dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.